Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 2 tahun kita semua bertarung berhadapan melawan pandemi COVID-19. Masa-masa penuh perjuangan, masa yang menguras energi, dan dalam banyak hal kita juga harus kehilangan saudara-saudara kita, teman kita, tetangga. Tapi insya Allah kita akan siap untuk bangkit memasuki tahun 2022 ini. Alhamdulillah kondisinya sekarang jauh lebih terkendali, dan insya Allah kita akan bisa membuat kebangkitan bukan saja dalam pengendalian masalah pandemi kesehatan, tapi juga bangkit di aspek ekonomi, sosial, budaya. Kekuatan yang kita miliki dan kita bisa melewati ini semua tidak lepas dari semangat kolaborasi, semangat partisipatif aktif dari semua komponen masyarakat, termasuk yang ikut dalam menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah, Jakarta vaksinasi telah lebih dari 125%, dan insya Allah kita sekarang sedang mengejar untuk vaksinasi anak-anak usia 5-11 tahun. Ini pun kerja kolektif. Semua pihak terlibat, semua pihak ikut turun tangan. Yang membuat kita makin optimis dalam menyambut tahun 2022 adalah keyakinan bahwa apa yang sudah kita kerjakan selama ini insya Allah akan bisa menjadi bekal melewati tahun depan. Capaian yang ada selama ini insya Allah menjadi modal untuk bisa meningkatkan capaian di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah kita akan terus bisa sama-sama merasakan kota yang maju dan warga yang bahagia. Sekali lagi atas nama Pemprov DKI Jakarta, mengucapkan selamat tahun baru 2022. Salam hangat dari Balai Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.